Oke, ya ini saya bunurak pakai simen gam campur simen biasa. Simen gam 40, simen biasa 60. Bagus, oke. Okay. Untuk ada kelembapan. Saya kurang retak-retak dia nanti. Saya akan ikut macam yang dalam gambar tu, dia punya segi bentuk dia apa ni, bangku yang nampak buruk-buruk kan, lebih kurang ni tak tebal tu, suku ke setengah inci. Itulah sampai siap tiang apa semua. Ya, tiang dia saya akan gunakan tangan nanti. Okay. Ini simen biasa kita terus je turap. Anggap je yang ni simen gam. Simen apa? Simen warna. Anggap je simen ni simen warna. Nanti proses dia saya akan tunjukkan. Okay, simen warna pun macam ni, tak ada campur apa-apa. Yeah. Okay, ada yang nak buat gunakan simen biasa, gunakan cat. Okay, kena cari anak mudah. Pasal YTL cat castle ni dia tak berminyak, dia tu simen dia ikat sikit. Kalau cat buaya kita buat macam ni, sek leleh ke bawah. Itu masalah dia. Belah tepi ni kita buat dia tak sekata. Kalau dia gunakan simen warna, simen warna lagi likat, lagi sedap. Lagi sedap dia punya tu dia, simen dia. Simen dia kalau boleh, memang bukan kalau boleh, kena dua kali. Dua kali, tiga kali. Kalau simen biasa ni, kalau ni apa, gunakan simen gam dua kali okey lah. Simen gam ni dia punya penyerapan air tu kurang. Yang ni kita buat je hentam promo pun tak apa, tak ada masalah. Ni dah kering siang, kita tarik pakai pucat. Lepas tu kita akan rosak-rosakkan dia sikit. Dawai gunakan pisau untuk usah-usah dia. Okay. Inilah proses dia. Kalau macam tu kan, kita tarik ni. Biarkan dia. Nanti bila kita tarik pakai brush, akan cantikkan. Dia akan cantikkan kita punya leka. Ni bukan dia punya kulit . Ni nanti kita akan buat dia kayu ni, kayu lama, bukan lama sangat lah, tapi nampak macam yang dalam gambar tu. Untuk cat dia nanti pun kecat ada sedikit tu lah, payah sikit lah dia ni cat. Kalau kita gunakan cat, kalau pakai simen warna best. Simen warna terus aja sapu coklat gelap tu, dia akan jadi sendiri. Kita tarik-tarik sikit-sikit je. Pakai simen warna kita nak mengala dia mudah. Tak ada. Tapi kalau kita gunakan simen biasa, mudah pula kita nak dapat bahan. Cat je.
sebab di kamera ni tak ada kedai mozek, cuma nak kena turun Ipoh. Okey, lebih kurang macam lah, dua kali ya. Okey, yang ini dah masuk yang kedua. Okey, nampak ni. Kita buat dia. Okey. Yang ni yang belatah dia tebal. Belatah dia belatah dia nipis. Okey. Dia macam itulah. Galon. Nampak. Saya buat yang bawah. Bawah, lepas tu saya buat ke atas balik, bawah balik. Macam itulah. Ini yang kedua. Saya dah buat alun ni daripada plaster yang pertama tadi. Okey. Jadi dia nampak. Nampak yang ni plaster yang pertama. Nampak dia pun beralun sikit-sikit kan. Jadi kita plaster lagi, kita alunkan dia lagi. Okey. Alright. Nanti baru kita sapu dengan brush cat. Okey, bila kita plaster contoh sini ni kita nak beralih dekat sini. Ke bawah kan. Okey. Ha, kita sambung dia. Ha, kita tarik dia macam ni supaya ya dia jadi macam berombak-ombak macam ni kan. Ha. Okey. Nanti bila kita brush kita akan nampak dia ni kesan dia. Okay. Jangan lupa sapu bawah ni. Bagilah sikit-sikit macam ni kan. Ha, nanti kita akan buat dia buruk-buruk dekat situ. Okey. Kita akan buat dia sikit-sikit je lah. Kena makan dekat bubuk contoh. Ha, contoh. Ni kita tak payah buat apa-apa lah. Terus je. Tebalkan je simen dia. Teruskan je. Okay. Nanti kita akan buat dia buruk-buruk juga kat sini. Tengok keadaan dia punya tu. Kita buat dia buruk macam mana. Okay. Okay. Ini tip nak buat dahan. Saya buat dahan dulu baru baru turap buat lapisan kedua. Okey, nampak macam tu, tarik macam tu. Okey, lepas saya kaki ni, lepas saya buat pakai apa tadi, pakai tangan semingam tadi, lepas tu saya lebih selesa pakai sudu. Mudah saya nak kontrol. Sebenarnya pakai sudu, pakai tangan pun boleh lah, tapi saya tak berapa sangat. Okay. Kita buat dahan. Dahan dia. Dah ada dahan, ada dahan. Okay. Kita akan buat tu je lah. Pasal dia punya kaki ni pendek kan. Yeah, jadi dua dah. Sesuai lah dua. Okay. Yeah. Kaki ni kita turap terus kemaskan dia. Yeah, macam tu lah. Nampak? Macam kaki lembu pun ada. Dia lembut sikit lagi. Ujung dia apa jadi dia. Okey, ya, ni turap yang kedua pada kaki. Siap lah apa ni, lepas tu tu boleh
Sental bros dia. Oke. Ini terbasahkan. Terus kita sapu. Mengenai. Ya, tapi semen tu bagilah dia kering sikit. Baru kita ambil buah basah. Nak genji sikit pun boleh, genji sikit je lah. Kita tarik tepi dia. Kita tarik tepi dia. Kita bentuk lah. Saya pakai brush. Yang ini adalah proses yang pertama. Ya, bagi dia kering sikit, kita akan proseskan dia lagi. Ya. Kita tengok keadaan sama ada kita nak buat belah-belah dulu ataupun gosok dulu. Yang paling sesuainya kita belah dulu. Lepas tu baru kita gosok. Kalau simen tu cepat sangat mengering, ada retak-retak, kita main air dulu. Kita ambil air, kita sapu. Brush ni kena cuci. Kena sentiasa cuci. Kalau tak nanti kan dia ketul menik-nakik. Pakai simen warna pun macam ni lah proses dia. Lagi satu saya ingatkan, kalau nak buat pakai macam ni, elakkan menggunakan simen tasik. Saya gunakan simen kasel. Kalau simen tasik kita main air macam ni, tak lama tu dia boleh gugur. Dia boleh gugur. Kalau simen ni dia ada sikit kuat lah daripada simen tasik. Lebih sesuai gunakan simen ni. Kalau simen gam tak ada masalah. Dia okey je. Okay. Tapi kena kontrol air sikit lah. Saya main dengan air ni. Jam sini saya nak buat dia punya teras dia kat sini nanti. Maknanya kita kena belokkan dia sikit macam tu. Oi, nyamuk. Aduh. Lepas dapat pula dia. Umur dia panjang nyamuk ni. Sakit pula tu. Tak apalah. Dah rezeki dia. Okey. Elokkan dia sikit. Dia punya ni. Sebab kita nak timbulkan dia punya teras dia. Teras dia kan, dia punya teras dia kita akan buat main kat sana lah. Satu hai, ini pun sama. Kena belokkan sikit. Kalau pakai kayu original contoh kan, kalau jumpa yang tegah macam ni, ni kayu original lah. Kita cuci dia, rendam dia dengan nasi kayu. Okey, dia akan buang yang keput-keput tu.
dia akan timbul kan teras tu. Ha. Sebab saya minat. Ha. Itu sebab kita nak buat ni kena kaji pokok juga. Ha. Sebab saya bertahun-tahun juga saya mengkaji pokok. Okey. Ha. Inilah dia. Ya, tunggu dia kering sikit kan. Kita gosok lagi sekali. Pasal dia masih lagi nampak kasar ni. Ha, kena dua kali gosok ni. Lepas tu barulah kita buat dia punya dia punya pecah-pecah dia sikit. Maknanya tiga kali gosok. Ha, tengok keadaan. Sebenarnya yang ni saya akan gosok kali kedua nanti. Sekejap lagi lah. Ha. Lepas tu baru saya gosok yang kali kedua ni. Kita kena tak boleh basah sangat. Brush tu lembap je dan bersih. Kalau dia basah habis. Okay. Right. Okay. Bahagian kaki dia. Belah bawah. Tu pun saya buat tadi. Sampai tu. Sebab simen dah lebih. Saya sumbat je. Belah dalam dia tak ada chewing gum. Okay. Yang ini brush tak boleh basah sangat sebab dia akan melorot nanti. Sebab apa saya dahan ni, bekas dahan ni saya tampal dulu, lepas tu baru saya plaster yang kedua. Sebab kalau kita plaster yang kedua dulu baru kita buat dahan, dia akan turun. Dia akan turun ke bawah. Dia akan melorot dia ke bawah. Tapi kalau kita tampal dia dulu, ni aja dia dah. Okey. Nak sapu dia pun tengok keadaan. Kalau terlalu cair jangan. Kalau dah sedikit lihat macam ni baru boleh. Okey. Kalau cair sangat dia dahan ni akan turun. Kalau tak ada dahan pun simen-simen yang tu dia akan luncur turun. Wah. Kalau pakai simen tasik cap buaya lagi masalah kita. Sapu je, tak ada masalah. Pak dahan ni. Dahan ni pun nak tak nampak. Dahan ni pun nak tu. Lorok juga, tapi kita kok boleh kontrol dia guna brush ni. Sapu saya dalam sikit tak nampak. Saya main sapu je. Belasah je tak apa. Semua mengala ke atas. Saat atas bawah, atas bawah lah. Pelik kalau kita lentang kan sapu terbawah. Okay. Baik. Itulah sampai dia siap. Okay. Yang ni gosokkan kedua. Saya lebih pada macam tu. Tidurkan brush ni. Larikan dia selari. Belah atas je dulu. Belah bawah dia tak boleh lagi. Belah tepi dia tak boleh lagi. Sebab masih basah lagi. Yes. Macam itulah kita main dia. Dia masih lagi ada kilat-kilat simen. Kita nak kontrol dia daripada keretakan.
ni. Kalau siapa yang buat pakai siming color, kena buat proses macam ni, main dengan air. Okay. Kita tak mahu dia ada keretakan, tu je lah. Berulang kali. Okay. Kita rehat dulu sekejap. Okay. Kita buat satu line. Yeah, untuk teras dia. Okay. Maknanya pokok ni tak besar sangat lah. Teras dia. Yeah, kita akan tarik dia. Bahagian teras dia. Okay. Pak, kita dah tarik. Kita buat lagi sebelah ni. Okay. Okay, simen masih lembut. Bolehlah berehat sebentar. Yang ni kebiasaan kan lah. Kebiasaan kita buat ni. Kita buat dekat teras dia. Dia punya bintang. Mungkin dia punya bintang dekat teras ni ni nanti akan tertutup juga sikit ya. Tengah panas pula, sepatutnya sana tadi lagi. Tak apalah, saya mungkin kejap pergi ambil anak sekolah. Okey, ni saya sapu bermain dengan air. Nampak dia ada getak-getak dah. Okey. Sambil tu kita cantikkan dia. Dia terdedah tengah panas. Tu yang tak getak tu. Sapu dia dengan air. Celup nampak. Yang ni getak natural. Okey. Proses kita buang kilat sikit sebab dia letak-letak kan, kurang air. Jadi kita sapu dia dulu, buang kilat-kilat. Nah, ni ada proses. Kalau macam contoh kita pakai sini warna kan, kita nak buang dia punya kilat-kilat bagi color. Kalau macam color hitam tu, dia masuk, dia resap. Kita main dengan air. Color coklat gelap. Itulah. Sampai cukup air. Okey. Okey, kita gunakan brus ni cara layang-layang dia. Layang-layang dia. Okey. Supaya
raya kita boleh nampak mana kita nak buat dia usak-usak sikit, keput-keput. Kalau pakai brush yang tu pun boleh juga, tak ada masalah. Mana-mana tekan sangat, tak getak dia. Nanti kita akan gunakan pisau, lebih pada pisau lah. Teras dia rasanya kita tak guna ni kot. Kita tak guna. Teras dia kita guna pisau je terus. Kita gosok semula pakai brush jat, lalu kita buat dia punya tak menggunakan menggunakan pisau. Okey, tepi dia sebab kita tak nak sangat dia punya efek berlebihan dekat belah tepi dia. Kita nak buat sikit-sikit je. Okay, yang ni saya dah buat retak-retak dia. Retak-retak dia walaupun banyak macam ni, dia akan tertutup juga nanti bila saya main brush. Bila kita brush dia, sental dia sikit, dia akan tertutup juga sikit secara natural. Macam kayu tu nak kata lama tak lama, nak kata baru tak baru. Jadi kita gosok dia. Kamera nylon ni kalau dia panas macam ni, dia panas terik. Satu silapan saya buat tengah panas ni, patut tarik tepi. Bagi dia betul-betul hidup. Ini panas dia. Kalau kita hidup kat redup, dia sejuk lah. Kalau tengah panas macam ni, panas. Jangan cakap dekat kamera ni boleh lah, kamera ni sejuk. Tak, dia punya panas dia terik. Cepat kita kena gosok pakai brush yang lembab.
Ya. Ini sampai siap. Sampai selesai. Tiga musuh dia. Ya. Oke, panas. Matikan dia daripada dia terus dia kering macam orang lah dehidrasi. Yang kita mainkan lagi dengan air sekejap lagi nampak ni belah tepi ni dengan air sikit supaya air ni cukup. Okay. Kita dalam proses tu untuk stopkan dia daripada getak-getak. Ni ada. Aduh. Bekerja-kerja nampak. Yang ni dia tak kena panas. Dia kurang sikit. Nah, tak apa. Kurang-kurang kita boleh belajar. Ibarat je saya buat di bawah. Di tempat yang panas. Di bawah pokok. Kalau di Cameron Island ni. Tak rakam rupanya. Okey. Kita kena sapu dengan air untuk membuang keretakan seribu. Yang ini. Okey, kita buat retak dekat lahan dia. Okey, cara pantas. Sebab dah mula mengering. Tu. Ni tadi saya garu pakai tu, pakai ni. Cepat ni cepat kering. Okey. Kita layang-layang sikit. Okey, supaya dia nampak natural. Kita sapu kan. Okey. Video ada yang tu tadi dia putus-putus sebab memori telefon dah penuh. Terpaksa update dulu tadi. Tu. Apapun, semoga boleh dapat manfaat ni. Okey. Itulah dia. Ni pun sama. Kita buat macam tu je. Dia punya kering dia ni luar biasa ni sebenarnya. Saya terpaksa main dengan air beberapa kali. Supaya getak seribu tu hilang. Okey. Celup sikit. Yes. Okey. Kita gosok tepi dia. Nampak dia. Dia nampak natural. Alright. Macam tu lah. Terus yang lembap tapi tak basah sangat, sekadar lembap je. Okay, nampak ni letak ni nanti yang kita kena kena buat sesuatu pada tu ikut kreativiti sendiri sebab ni memang dia punya ni yang lupa potong di bawah dia, dia potong tak nanti dia pecah, dia serupi. Saya tidur kan ni pisau tarik ke atas ikut dia alu-alu dia supaya kita nak nampak dia natural tak
boleh nak disapu. Okey. Ha. Tu. Okey. Ni kita gosok dia. Bagi dia licin sikit. Kalau buat pakai semi warna, gosok-gosok macam ni, dia akan memudahkan color masuk. Color selepas dia kita masukkan color coklat gelap tu, color hitam, dia mudah. Kita kena gosok dia macam ni. Cat pun lebih kurang macam tu juga. Tapi semi color ni, dia nak kena tunggu besok baru boleh masukkan color seterusnya. Tak boleh hari ni. Tu untuk semen color. Dia tak boleh serentak masuk dengan semen kuning. Okey, alright. Okay, inilah kilat yang saya masukkan tu. Kena buang dia. Kena buang dia. Okay. Kalau tak buang, color tak boleh masuk. Gosok dia macam ni. Kalau tak, nanti color bermasalah nak masuk, dia tak boleh meresap. Ya, yeah? Tu sebes sedikit. Yeah. Right. Okay, selepas tadi gosok agak brush tu, okay, yang ni muka ni, okay, kita ambil sikit-sikit layang-layangkan ni brush ni. Okay, yeah. Kan kau banyak sikit-sikit. Pun kita balas dia sikit-sikit supaya dia nampak natural. Okey, nampak saya dah apa ni, main dengan air. Dengan air ada nampaklah sikit-sikit dia, nanti kita buatkan dia macam ni. Ni tak boleh banyak sangat. Pattern kayu yang bukan lama sangat, bukan dia rosak bertahun-tahun, tak, bukan dia tu, kita buat sikit-sikit je. Okay. Layang-layang je. Tadi yang first tadi dah belasah kan, lepas tu gosok balik dengan air, dia jadilah gelombang-gelombang yang macam tu, macam permukaan kayu. Okay. Yang ini kita akan buat dia besar, muncik, ada dekat sini penghujung gosak dia, apa, dimakan usia. Kita tak boleh stop sama rata sampai dekat sini, tak boleh. Kalau kita nak buat dia natural, dia kena macam tu. Dia bentuk macam roket lah. Korang. Dah, okay. Yang sini pun sama. Biasa pangkal kayu biasa macam ni lah dia. Yang tengah dia, dia lambat sikit rosak. Ni nanti kan kita ambil belakang pisau ni, tarik je macam tu. Lepas tu kita bersih kan pakai ni. Tu pun tu, yang ni pun belum saya buat. Yang ini dia cukup air untuk dia keras. Yang itu tak cukup. Tak cukup air tu, yang dia retak tu. Inilah dia proses dia. Benda ni kena kaji sendiri. Kena hadam betul-betul video ni. Okey. Nasihat saya supaya janganlah buat tengah panas macam saya ni. Kalau kat bawah tengah panas macam ni lagi parah. Lagi dia cepat. Nak kontrol pun nangis. Kena pakai payung. Kalau buat tengah panas pun buat buah pokok, buah bumbung zeng tak boleh, masalah sikit.
kalau boleh lindungkan sikit pada kepanasan tu, boleh kita boleh buat benda tu bawah tu. Okey, macam itulah. Okey, yang ni pun part penting. Okey. Dia dah keras, nampak dia tak ada retak seribu tadi sebab air cukup. Air je, air cukup, kita dapat kontrol dia. InsyaAllah. Okey, ni kita nak timbulkan balik sikit-sikit yang kita apa tadi, apa dia punya yang getak-getak tu. Ni kita nak kena pakai pisau tidurkan dia. Sengit sikit, sengit sikit, bukan tidur sangatlah, sengit sikit. Kita tarik je, tarik, tak payah paksa sangat. Dia ada pisau tu mana nak pergi. Dia punya tu dia. Itulah dia. Terang. Kemana pun pisau tu nak pergi, ya ikut, kita ikut je. Bawah ni jangan lupa potong. Potong supaya dia tak tak sepi. Macam ni, kita ambil ni brush ni, kita sental dia sekali. Korek buang tu je. Okay. Yang ini nanti kita biasalah kita cungkil dia yang di dalam sikit supaya dia nampak dia real. Okay. Ha, ni ni cungkil dia dalam sikit. Kamera tak mengalir di situ. Ha, nampak dia punya tebing-tebing dia. Nampak kita yang belah tepi macam ni, kita kena burukkan dia sikit. Ya. Nampak natural. Itulah dia sampai siap. Okey, sampai sudah. Okey, assalamualaikum, selamat mencuba. Okey, terlupa satu benda. Okey. Kalau macam dekat dahan ni, yeah. Kita tekan dia macam tu. Belah tepi dia. Yeah. Okey. Ni. Ni. Okay. Kita tarik pada atas, korek dia, potong. Kalau nak buat IV lah, kalau tak nak biar macam ni pun tak apa. Tak payah buat yang macam ni, macam saya ni. Okey. Saya dah
nampak dia macam itulah. Bagi dia dalam sikit punya apa tu. Yang ini kita belok kan, macam tu lurus bawah. Ini untuk dia nampak kaki ni kayu lama, kayu lama betul. Okay. Yang ni kurang sikit lama, masih baru. Ya, macam ni kayu-kayu yang dah terendam dalam sungai, dalam dah tertanam dalam tanah, dikorek bawa keluar bersihkan. Itulah lebih kurang. Okay. Nampak. Nampak kan? Jadi kita itu kita bagi dia ada sedikit nampak. Okay. Yang ni itulah. Nampak dia punya tu dia. Ni kalau saya tak main air tadi getak 1000 banyak. Saya terpaksa main dengan air sampai dia keras. Air tu mula-mula banyak, lepas tu dia getak lagi. Kita air kat bulus tu kita genjeh dulu. Lepas tu kita sapu ni, sapu ni sampai dia simen ni mati. Okey. Nampak. Kalau kita nak buat dia macam ni tak ada masalah. Potong aje. Takis ni bros ni masukkan dia supaya dia jadi lebih ekstrim. Yang ini siapa-siapa yang dah test buat benda macam ni dia akan boleh nampak sikit-sikit dia akan boleh nampak ni. Dia akan tahu. Tapi kena buat lah, kena test, kena vertical kan. Kalau tak, tak ada. Macam tu je lah, payah je lah. Oh payah ni. Saya ulang lagi, bila kita faham ilmu, bakat akan seiringan datang. Okay. Apa pun, selamat mencuba lagi sekali. Ini saya nak fokuskan dekat sini jari ni. Tak nak ke mana-mana. Okey. Siap macam itulah. Okey. Inilah tunggul kayu vintage. Okey, saya nak teruskan buat yang ni. Dan sikit-sikit mana tu. Sebab ni simen ni waktu ni masih lagi reput. Kita boleh pakai pisau yang tajam. Jangan pakai pisau yang besar ya. Pakai pisau yang ni. Pasal yang besar tu dia punya mata dia tebal. Yang kecil ni mata dia nipis. Jadi dia tak pecah. Kita korek dia. Dia tak pecah-pecah. Kalau tak nanti dia pecah. Ini memang awesome besok ni. Okay.